Aksi sosial yang dilakukan para relawan calon bupati pasangan Utayo ini bertujuan untuk membantu pemerintah demi menyelamatkan warga masyarakat dari serangan wabah virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, di mana relawan Utayo melakukan penyemprotan desinfektan ke keliling Kabupaten Fakfak, Papua Barat, terutama pada tempat fasilitas umum seperti tempat-tempat ibadah dan juga tempat umum lainnya. Kami bersama-sama dengan tim melakukan langkah-langkah antisipatif dengan melakukan aksi bakti sosial, di mana kami melakukan penyiraman desinfektan ya, di beberapa tempat, mulai dari Bank BRI, ya, tempat-tempat pelayanan umum, sepanjang Isak Telusa, Polres, kemudian menuju Jalan Leo Sudarso. Dirinya menambahkan aksi sosial yang dilakukan guna membantu pemerintah dan gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Fakfak, yang mana diketahui di Kota Sorong, Papua Barat, sudah ada yang positif dan meninggal akibat virus corona atau COVID-19, sehingga bersama relawan Utayo cepat mengambil langkah tersebut karena Kabupaten atau Kota Sorong merupakan tetangga Kabupaten Fakfak. Selain itu merupakan kota transit keluar masuk Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sehingga relawan memandang perlu untuk segera melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Dirinya berharap semoga dengan apa yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sehingga dapat terhindar dari serangan wabah virus corona yang sudah masuk di Papua Barat. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman melaporkan.